Famous, benar famous ya. Terus sudah juga goes international. Kreatif di Zara and Former. Iya, jadi di saat ini sudah sampai ke mana kemarin? Australia. Oh, iya. Jadi batu, jadi sesungguhnya ya. Silakan Kak Ferry kalau mau tanya-tanya sama Romas. Oke, Kak Romas deh, aku mau cerita-cerita nih biar ada gambaran buat kita semua nih yang dengar hari ini. Jalan ceritanya tuh kurang lebih seperti apa sih? Highlightnya? Untuk jalan cerita, kita dikemasnya secara improvisasi ya. Jadi ada jualan cerita emang dari kisah Sinbad sendiri, cuman ada improvisasi yang lainnya karena biar lebih menghibur. Yang jelas, dia perjalanan dari mencari harta karun dengan sebuah kapal yang jelas di sini desainnya sudah kapal. Oke. Ada kesulitan gak nih dalam pasti kan ada latihan dalam menggarap ceritanya sendiri nih, apa sih kesulitannya? Kesulitan sih umum ya, yaitu kreo mengkompakkan dari segi apa ya, fighting, acting dan dramanya itu kita harus benar-benar sama dengan desain yang udah kita buat. Jadi bukan live, tapi kita udah bikin dulu dan itu harus pas timingnya. Itu kesulitannya. Wow, jadi kayak ditunggu banget ya sih. Karena kabarannya Dino Vivimo nih selalu jadi yang ditunggu nih sama masyarakat. Bener-bener gimana ya? Pasti ini penuh banget ya kan? Oke, sekarang aku mau nanya Kak, gak cocok dipanggil ibu gak sih? Kak Ayuna kali ya? Oh sister. Terima kasih Kak Romas. Oke, kita lanjut ke Tete Yuna ya, atau Tete Jennifer. Oke, ini kita lihat-lihat Dino Vivimo extend di sebelah. Kenapa sih akhirnya bisa ada CCM2? Betul sekali. Kenapa bisa ada CCM2? Tentunya karena kebutuhannya Kak Vero yang memang semakin banyak ya permintaan dari customer-customer setia kita. Pengen tenan ini, pengen tenan itu. Sesuai request netizen ya? Betul. Jadi mungkin di sini kan sudah penuh ya. Di CCM1 ini sudah penuh. Akhirnya kita ekspansi setelah kira-kira berarti 10 tahun setelah berdiri kita ekspansi buat CCM2 dan tidak hanya mall tapi juga dilengkapi dengan hotel bintang 4. Oh, jadi itu perbedaan antara CCM1 dan akhirnya ada CCM2 gitu. Betul. Jadi memang untuk tenan-tenannya pun beda di sana. Okay. Ada tenan apa aja nih Tete Jennifer? Lebih upgrade ya. Bentar ya, ada CCM. Kayaknya kalau dilihat dari logonya sih kayak ada Uniqlo ya. Betul. Jadi salah satunya anchor tenant yang ada di sana itu Uniqlo dan ini sudah banyak sekali di request oleh customer-nya Cibinong City Mall. Kemudian ada juga The Palace, kan ada LC Waikiki, Everdesk, Ghibli Store, IT Gallery, Troco by Monsieur Spoon, Isla, This is April, Cafe, Samsung, Max Fashion, Andrew Smith, Bank Republic, Pepper Lunch, Solaria, Solaria 2 berarti ya, Solaria 2 udah ada. Islandia, ada Shuka Grill, Digi Plus, Adidas, Sushi Tei, Selfie Time, MOC, ada juga Toys Kingdom, New Balance, dan Journal Coffee. Jadi banyak banget kan, dan brand-brand yang memang sudah ditunggu-tunggu ya dan banyak brand-brand yang dipertanyakan nih, kenapa ayo bu dari Cibinong City Mall kayak gitu ya? Iya, jadi nggak usah jauh-jauh lagi dong ya, healingnya Cibinong City Mall ya, nggak usah macet-macetan, nggak usah ngabisin bensin, kan bensin mahal kan sih kayak gitu kan, udah hampir lengkap lah ya di sini ya, udah lengkap lah kehidupan warga Cibinong, jadi healing tidak kayak sini, ditambah lagi nih Kayuna.
kerja sama Haris. Kenapa akhirnya ada Haris di sini? Karena Haris merupakan salah satu operator yang sudah sangat besar ya, sudah 24 hotel di seluruh Indonesia dan juga bagian dari di Ascot Weekend Internasional. Jadi jaringannya udah main-main ya, mengoperasikan ratusan hotel dari bintang 3, 4, dan 5. Jadi memang kita untuk mencari partner hotelnya pun melewati proses yang cukup panjang sampai akhirnya terpilihlah Haris Hotel Indonesia. Nah, ini akan jadi hotel bintang 4 pertama di Cibinong dan pertama juga yang terintegrasi langsung dengan mall di Kabupaten Bogor. Hotel pertama yang ada di Cibinong yang terintegrasi dengan mall. Oh, jadi itu keistimewaannya Haris CCM ya. Betul. Pasti ada banyak banget nih Cibinong citizen. Tipikal. Iya benar. City people akan bukanya nih Haris. Haris ya? Yes. Untuk Haris rencananya di Q4 2023. Oh, akhir tahun berarti ya. Dan di sana juga kelebihannya adalah kita ada pool di rooftop, jadi di ketinggian lantai 6 ya, kalau nggak salah. Plus hotelnya juga kan sampai ke lantai 17 berarti ya, 16-17. Jadi itu view-nya luar biasa sih. Bagus banget. View-nya kalau ini apa sih? Sekarang tuh mulai kalau lagi orang senja. Senja ya, di Tambak Bulu. Jadi enggak usah jauh-jauh ya. Iya, benar. Jadi healing-healing itu udah di sini aja. Oh, healing-nya nanti akhir tahun ya. Oke. Jadi keistimewaannya luar biasa. Apa berarti ya hari CCM ya? Betul. Jadi harus banget ditungguin nih. Harus. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Yunas, sama Kak Farah, sama Kak Rawas juga. Jadi udah terangkum semua, nanti ada dua. Ada jam 2 yang nanya. Oh iya, sampai lupa aku udah dari awal mau gak ingin nanya. Kira-kira CCM 2 bukanya kapan nih Kak Yunas? Ini kita habis untuk pertama kali berarti ya. Oke. Meskipun sudah kesan ribuan mungkin pertanyaan masuk melalui admin medsos menanyakan kapan Cibinong City Mall 2 buka. Itu insya Allah kita akan buka di 14 April, soft opening ya. Soft opening Cibinong City Mall 2 Cibinong City 14 April 2023 ya. Jadi bisa belanja buat kebutuhan Ramadan, Lebaran. Selain di sini juga di ada di CCM 2. Wow. Dan itu bukannya bertahap ya. Jadi tadi brand-brand yang disebutkan itu mungkin gak langsung semuanya. Gak langsung semuanya kebutuhan. Jadi buka bertahap di 14 April 2023. Jadi kalian langsung aja ke Cibinong City Mall deh. Tuh, jadi soal openingnya di 14 April, nanti grand openingnya akan berbarengan dengan Haris. Oh, oke. Jadi grand openingnya di Q4, kemudian di akhir tahun barengan dengan Haris. Dan dicatat nih semua City People, soal opening Cibinong City Mall 2 di tanggal 14 April ya. 15-nya langsung midnight shopping. Tuh, 15-nya langsung midnight shopping. Nah, besok langsung ke pagi deh. Wow, jadi makin banyak nih yang dibelanjain ya. Oke, okay. Tapi kita udah ngobrol-ngobrol terkait event, terkait jajan dua, terkait kabaret juga. So, jadi buat kalian semua dan teman-teman media, terima kasih udah datang. Jadi kita mau ke mana di sini? Oh iya, dari teman-teman media ada yang mau ditanyakan? Oke, teman-teman media ada yang mau ditanyakan kan? Kasih aku langsung sih kasih dikit. Nanti kalau CCM2 tentu tidak. Jadi kalau di Cibinong City Mall mau buka, Cibinong City Mall satu sepi. Enggak dong, itu makin rame jadinya. Kan selama ini juga sudah sangat padat ya di sini, parkiran juga susah gitu kan. Jadi dengan adanya Cibinong City Mall 2, selain tadi brand-brand yang baru, juga fasilitasnya itu ditambahkan. Jadi kita ada 1000 lot parkir tambahan untuk mobil di sana. Jadi makin rame. Kan biasanya mungkin ada beberapa orang di sini yang mencari satu brand itu nggak ada di Bogor, akhirnya harus ke Jakarta, kemana gitu.
parkiran di CCM aja. Ditambah lagi dengan parkirannya bertambah ya. Itu salah satu yang positive people semua nih. Betul, kan biasanya kalau weekend apalagi lagi lebaran gini padat kan. Okay. Ada lagi kan pertanyaan dari teman-teman media? Tadi bukanya CCM 2 sama Hotel Aris tadi barengan apa nih? CCM 2 buka di 14 April, jadi 2 minggu lagi untuk soft opening. Tapi kalau hotel itu kemarin kita baru aja topping off di 13 Maret. Jadi penyelesaiannya kira-kira di Q4 2023, kuartal terakhir. Jadi nanti grand openingnya yang akan bersamaan di akhir tahun baru.